Hai, saya Aida. Bertemu lagi di channel NMTV. Jangan lupa tekan button like, subscribe dan share. Kali ini, saya bersama rakan-rakan saya bercuti di rumah hutan terapi alam Bunda Rosita. Kami terus ke Lembah Kirana untuk perurusan temujanji urutan yang telah kami tempah melalui laman web. Ada berbagai pilihan jenis urutan. Jika ingin mencuba kelainan cara urutan sendi dan untuk membaiki aliran darah, bolehlah mencubanya di sini. Untuk ke lokasi urutan dan penginapan yang berada di puncak bukit, kenderaan khas disediakan. Kenderaan persendirian tidak dibenarkan memasuki kawasan urutan dan penginapan. Sebelum kami sampai ke lokasi urutan, kami disajikan pemandangan flora dan fauna yang amat memukau. Kawasan hutan ini amat bersih dan dijaga rapi. Saya amat kagum hasil kerja seni dan landscape dari Aida Bunda Rosita Ibrahim. Seterusnya, kami melalui satu kawasan yang dinamakan Istana Ratu. Istana Ratu ini reka bentuk seni binaan dan landscape-nya amatlah unik. Ini adalah pengalaman pertama kami di kawasan rumah hutan terapi alam. Apa sebenarnya Istana Ratu? Sebenarnya, Istana Ratu ini dibina untuk dijadikan restoran yang amat mewah dan menyajikan menu masakan Barat dan Melayu. Ini adalah sebahagian rumah penginapan di rumah hutan dan anda boleh menempah penginapan melalui laman web bunawelly.com. Telah pun sampai di lokasi urutan dan kawasan ini adalah kawasan privasi. Hanya untuk wanita yang didaftarkan berurusan urutan saja dibenarkan masuk. Sejurus kami sampai, kami disambut mesra oleh penyambut tetamu rumah urutan yang sangat ramah dan banyak membantu kami. Rumah urutan terapi alam dikelilingi landscape yang tersusun indah. Ianya memang cantik dan kreatif. Di kawasan ini, banyak
spot berselfie yang tiada di tempat lain untuk dijadikan portrait kenangan. Sepanjang kami mensusuri ke rumah urutan, kami dikelilingi keindahan kehijauan. Dan kami tidak menyangka yang kami sekarang berada di taman yang indah di tengah-tengah kawasan hutan belantara. Usai aktiviti urutan, kami terus ke tempat penginapan kami. Apa kata kawan-kawan? Thank you so much. Tapi tu lah veteran kan? Veteran tak apa, kita sesekali kita dah selesai. Kedudukan rumah seni anggrek adalah di atas puncak bukit. Kepada yang suka dan cinta kepada alam dan inginkan kelainan sambil menikmati udara yang segar dan nyaman, saya sarankan menginap di sini walaupun keadaan tangga batu ke rumah penginapan agak tinggi. Walau bagaimanapun, kami menganggap ianya satu cabaran yang tidak mematahkan semangat kami untuk mendaki. Dari sudut lain, ilham seni bina dari air tangan Bunda Rosita Ibrahim telah mencuit hati saya. Keindahan gabungan reka bentuk seni bina dari rumah zaman Melayu lama dan kesenian Majapahit akan menjadikan rujukan kesenian kepada generasi akan datang. Jika diberi peluang, kami pasti akan ke sini lagi untuk melihat keindahan alam flora dan fauna, landscape dan reka bentuk seni yang amat unik.